بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan perbincangan kita dalam sebuah buku Al-Yaumun Nabawi, sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dalam siri yang keenam, kita akan bincangkan tajuk Iyadatuhu Al-Mardha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang sakit. Di antara ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan menziarahi orang sakit. Karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikkan semangat orang-orang sakit itu dan sekaligus mendoakan untuk mereka. Di antara tempat yang diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin di Madinah, sakit. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahinya bersama dengan Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, didapati Sa'ad bin Ubadah pingsan, tak sedar. Dan ahli-ahlinya, keluarganya berada di sekelilingnya. Faqala qad qada, Nabi tanya, dah meninggal? Sahabat bertanya, kata, la, belum lagi Rasulullah. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis. Apabila para sahabat yang berada bersama tengok Nabi menangis, bakau semuanya menangis. Faqal ala tasmaun, Nabi mengatakan, hendaklah kamu dengar nasihat ini. Innallaha la yu'azzibu bi dam'il 'aini wala bi huznil qalbi. Allah Taala tidak mengazab seorang itu dengan sebab matanya mengalir air mata ataupun hatinya sedih. Kerana itu naluri manusia, bila ditimpa musibah kematian dan sebagainya, dia akan sedih, matanya akan menangis. Walakin yu'azzibu bihadza, tetapi Allah Taala azabkan dengan sebab Nabi tunjuk isyarat pada lidah. Apabila lidah itu meraung, bertempik, yuwalwil, bahasa Arab kata duduk meratap, maka itu yang salah. Au yarham, ataupun Allah Taala beri rahmat kepada mereka. Di sini para jemaah sekalian, kita dapat memahami bahawa menitis air mata tidak menjadi halangan, kerana itu naluri, sifat fitrah manusia. Ada sebagai orang hari ini larang, jangan menangis, jangan menangis. Macam mana kita tak menangis? Itu bukan lakonan. Dia terjadi secara sendiri bila kita tengok orang mati dan sebagainya. Sekaligus cerita ini menunjukkan kepada kita rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menangis, mengalir air matanya kepada salah seorang sahabatnya yang pingsan. Dan memang jasa Sa'ad bin Ubadah, seorang yang besar, ceritanya masyhur ketika Nabi dalam peperangan Badar. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan Sa'ad bin Ubadah. Kalau dia sedar ketika itu, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya dalam keadaan menangis. Maka itulah di antara kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama dengan para sahabat ketika senang atau susah, ketika suka ataupun duka. Baginda tidak hairanlah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah diberi gelaran oleh Allah azza wajalla bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin sangat kasihan belas dan berlemah lembut. At-Taubah 128. Cerita yang kedua ialah cerita baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahi Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, saya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi saya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berjalan kaki. Sedang saya ketika itu berada di kampung saya, iaitulah Bani Salimah. Bani Salimah ni, untuk maklumat para penonton sekalian, sekitar Masjid Qiblatain sekarang. Nabi masuk tengok saya dalam keadaan saya pingsan, tak sedar. Saya tak tahu apa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian diambilnya air wudu itu, dijirusnya ke atas saya.
saya pun sedar. Faizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya tengok Rasulullah berada di sisi. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Wahai Rasulullah, bagaimana saya nak buat dengan harta saya ni? Wa innama yarithuni kalalah. Saya mati tidak ada bapa, tak ada anak pun tak ada. Tak ada ayah, tak ada anak. Bagi siapa yang akan mempusakinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kepada soalan Jabir sehinggalah turun ayatul mawaris, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka tanya kamu, katakanlah Allah Taala yang memberi fatwa tentang al kalalah, iaitulah tentang orang yang meninggal tidak ada anak dan tidak ada bapa. Inilah para jemaah sekalian, menjadi pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjawab ketika ditanya soalan tentang hukum faraid. Maka yakin dan percayalah, apa yang dibahagikan oleh Allah Taala itulah yang terbaik. Tak perlu kita pertikai, tak perlu kita kelahi, dan orang yang sakit tak perlu susah hati memikirkan tentang harta, kerana anak-anak kita telah ada haknya masing-masing yang telah dibahagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bagaimana kita nak tahu? Kita nak belajar daripada cerita ini. Jabir radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tentang harta pusaka. Artinya dia berfikir bahawa dia akan mati pada saat itu. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau telah hidup selepas Nabi kita wafat lebih kurang 70 tahun. Peristiwa besar ini masih lagi berlega dalam ingatannya, dan ayat yang ditanya itu juga dibaca sampai ke saat ini dan sehingga hari kiamat. Bayangkan bagaimana terkejutnya Jabir. Dia sendiri mencerita, fa'afaqtu fa'iza Rasulullah. Saya sedar, celik mata tengok Rasulullah berada di sisi. Allahu Akbar. Tentulah kita boleh bayangkan, tidak ada suatu yang lebih menarik perhatian kedudukannya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi. Maka bagilah kita belajar daripada sirah ini betapa pentingnya orang-orang yang rapat, sama ada sahabat kita, keluarga kita yang terdekat, anak-anak kita, kawan-kawan kita, kita ziarah mereka, kerana di saat itu mereka sangat memerlukan kawan-kawan yang datang. Sebaliknya apa yang berlaku hari ini, kawan masa suka ramai tapi masa susah tidak ramai. Demikianlah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi para sahabat. Insya-Allah kita akan sambung lagi perjalanan perbincangan kita ke siri yang berikutnya, Rasulullah di kebun-kebun di Madinah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.